Anis, kalau saya yakin Pak Anis yang ke China, kebalik Beijing, Shanghai, kalau kita lihat Jakarta kayak kampung, Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai. Pak Anis, kalau saya yakin Pak Anis yang ke China, kebalik Beijing, Shanghai, kalau kita lihat Jakarta kayak kampung, Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai. Pak Anies, kalau saya yakin Pak Anies yang ke China, kebalik Beijing, Shanghai, kalau kita lihat Jakarta kayak kampung, Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai. Ya iyalah, Jakarta kayak kampung. Kalau dibandingkan dengan China, Amerika, belum ada apa-apa. Jadi Pak Anies gak usah sombong. Pak Anies belum banyak berbuat apa-apa untuk Jakarta. Kecantikan Jakarta itu bukan oleh Pak Anies, tapi oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi jangan terlalu pede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Apa yang dikatakan oleh Pak Tito Karnavian memang betul, nggak ada yang salah. Kalau ada yang ngomong salah, berarti otaknya koslet. Nah, si kardun itu pada ngamuk. Ketika dikatakan Jakarta ini seperti kampung kalau dibandingkan dengan China. Ya iyalah. Wong China merupakan negara superpower ketiga setelah Amerika dan Rusia. Gak ada bandingannya dong. Jakarta belum apa-apa. Meskipun kita tahu Jakarta itu dibangun oleh gubernur sebelumnya. Kalau Anies Baswedan kan kerjanya masih asal-asalan akal-akalan. Karena ngomongnya pun asal-asalan akal-akalan. 4 tahun terakhir saya lihat amburadul kerjanya, baru mau beres. Buntang-banting dia cari pencitraan buat nyapres, tapi ya sayang terlambat. Program hebat Pak Anies itu kan DP 0% OKOC, sumur resapan, naturalisasi sungai, ambiar. Jadi menurut saya Anies Baswedan ini gubernur yang gagal, terburuk dari presiden, dari gubernur-gubernur sebelumnya, paling jelek. Ini channel khusus untuk orang-orang yang berotak, yang punya otak, yang punya logika, yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental. Yang lain itu ketika mendapatkan jabatan tidak ada yang menggunakan politik identitas, menggunakan isu agama, isu SARA, jual ayat, jual mayat, sampai lawannya Ahok itu dipenjara, dipaksakan dipenjara. Anies Baswedan, politik identitas. Jadi kalau mau cuci tangan susah ya. Karena rakyat Indonesia itu sudah tahu siapa Anies Baswedan sesungguhnya. Kalau saya dengan melihat pilkada DKI kemarin, Anies Baswedan ini tak lebih daripada penjahat, penjahat yang haus kekuasaan. Dan lihat kerjanya pun cuma culak, colek, culak, colek, culak, colek, culak, colek. Jis, kalau tidak dibantu oleh pemerintah 80% gak akan jadi. Jis, Formula E kalau tidak dibantu oleh pemerintah
dipercepat, dipermudah. Semuanya difasilitasi oleh pemerintah, di mana asal-asal sudah pada stres. Sponsor nggak ada, sirkuit belum jadi. Ya untung aja Pak Jokowinya baik yang dibantu, kalau saya nggak akan bantu. Jangankan untuk membaguskan kota Jakarta, untuk melakukan program-program andalan yang dibangga-banggakannya aja nggak becus. Jadi, ya apa yang dilakukan Anies Baswedan saat ini dengan mengatakan bahwa Jakarta sudah sekelas Los Angeles itu, Los Angeles itu ya hoax. Jakarta sudah seperti kota-kota negara maju, yaitu hoax. Ya tidak semuanya kalau di Jakarta, paling cuma beberapa titik aja daerah perkantoran, perdagangan, baru bagus. Wong di Surabaya juga sama. Gedung-gedung bertingkat itu sudah ada, di Bandung sudah ada. Jadi kalau menurut saya nggak aneh, cuman kalau misalkan di pesisian-pesisian, di daerah-daerah pemukiman, ya samalah, kampung. Jauh kalau dibandingkan dengan Los Angeles atau China lah. Jadi kepada pendukung Anies dan Anies Baswedan, mau realistis mau dikit lah, punya rasa malu. Kalau tidak punya jasa membangun Jakarta, ya sudah. Utarakan aja prestasimu, jangan klaim sana, klaim sini. Nanti diketawain. Kayak topeng monyet diketawain. Lo yang gila, gue yang tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.